kakang nak makan nasi kakang lah. Hi guys. Hello. Nak tanya korang lah kan, bila cakap je Jawa, apa yang korang akan terfikir? Jawa ah, akan teringat selebriti. Siapa selebriti? Abon. Akan teringat Abon, confirm. Ya, betul. Brenda tahu ke? Brenda kenal Abon. Ya, famous weh. Mak bapaknya yang Jawa, aku orang KL. Kalau cakap pasal Jawa, Izzah ingat ni ada cerita Ramli yang dia apa? Alibaba Bujang Lapuk yang ni inso mata kaji semari seng mangi seng. Hi guys. Itu kalau tak silap lah kan, sebenarnya dia ada maksud dia tau. Buka seluar nak terkencing, something like that tau sebenarnya. Serius tau? Sebenarnya something like that lah. Cinca. Sebab Wai Fahmi kan Jawa. Jawa. Ya. Hari ni kita nak main teka bahasa Jawa. Saya akan berikan beberapa perkataan dalam bahasa Jawa. Jadi korang kena tulis maksud perkataan tu dan buat ayat berdasarkan perkataan tersebut. Oh my. Okay. Aigo. Buat ayat guys. Jom kita cuba berjawa. K-A-K-A-N-G Kakang. Bukan kakang ya. Kakang you. Dia bukan kata kerja, dia adalah panggilan. Okay, boleh. Tunjukkan jawapan anda kepada kamera. Patch kakak. Apa yang awak patch? Kakang, wes mangan. Macam tu. Kakak dah makan. Okay. Sama. Kakak. Okay, boleh bacakan perkataan tu tak? Boleh. Eh, kakang. Nak makan nasi kakang lah. Sakit otak. Otak aku sakit. Ayah. Okay. Hantar pergi sekolah. Oh, maknanya perkataan dia. Kakang tu adalah ayah. Ayah hantar pergi sekolah. Saya nak menekalah. Kakang tu adalah kakak. Amir, tengok Amir ni cheating, tengok. Come on, man. Okay, saya buat ayat simple je. Orang panggil saya kakang. Jawapan yang betul, satu markah diberikan kepada Amir lah. Tiada sesiapa Amir di sini. Oh, tak ada. Bukan kakak. Korang hampir dah. Maksud kakang adalah abang. Abang. Ah, dia tu sebenarnya. So? Kakek tu kan kakek kan? Oh, kakek tu itu Indonesia. Ah, yelah, itulah hampir. Aduh, tapi tak tepi tepi lah. Tapi Liza, awak memandai Oh, kakek atuk. Kalau tak tahu, tak payah buat pala tau. Apik. Mungkin saya minta maaf ya orang Jawa yang sedang menonton ni. Mungkin saya pronunciation saya tak berapa tepat. Tapi begitulah hijaannya. A-P-I-K. Ada hint tak? Kata dia ada sifat. Tunjukkan kepada kamera. Apik tu maksud dia malu. So ayat saya, awak ni apik-apik kucing lah. Gitu. Sama juga aku letak apik tu malu. Kenapa apik-apik terkepik? Aigo. Ayo tak faham lah. Yalah, malu-malu terkepik. Tadi dah kangkang ni terkepik pula. Aigo ya. Saya punya definisi malu ke ayu. Okay, so sentence saya. Brenda ni seorang yang sangat apik. Apik tapi betul ke? Dia malu ke? Dia ayu ke? Entah. Patch kata terdekut. Ayat dia patch macam mana patch? Jangan jadi macam Izzah, dia tu api. Hang jahat. Tak ada seorang pun betul. Maksud perkataan api adalah baik. Baik punya. Ngising.
N-G-I-S-I-N-G. Ngising. Hint. Dia adalah perbuatan lah. Perbuatan yang kita lakukan hari-hari. Yang human nature buat. Oh. Ha! Tunjukkan jawapan anda. Awak punya ayat patch. Saya macam Izzah sama. Tahu tak, Ahmad selalu ngising malam. Ayah, ngising, bising lah. Zaidi selalu ngising lah, telinga ai sakit. Sama dengan patch, bising. Okay. Kencing, kencing. Kau dah ngising ke belum macam tu? Dah kencing ke belum? Saya itulah, terberak. Macam mana? Ami tak tahan nak terberak. Kalau nak tahu, fun fact, kalau Amir tahan berak, dia bulu roma dia akan tegak ya. The goosebumps. Kanita was choked. Izzah betul, berak. Oh yo. Wow. Yeah. Any night, say the word. Meriam. Apa? Meriam. Meriam ke? Meriam. Boom. Ni adalah benda yang kita boleh dapat bila-bila saja. Setiap orang pernah dapat benda ni dalam sepanjang hidup dia. Memang pernah. Tunjukkan jawapan anda. Gatal. Oh, gatal lah. Brenda paling love. Wow. Ayah ai meriang jumpa ai tiap-tiap hari. Wow. Aku buat nangis. Ayo. Nangis. Kenapa meriang? Izzah tak bagi makah eh? Saya dapat makah tak? Dua-dua pusing dengan kalah ni. Langsung tak dapat lah. Tak, kita semua tak dapat lah. Brenda je dapat makah. Dia tak ada point. Dia disqualified lah. Sebab Ilya langsung tak bawa makanan tadi, dia disqualified. Meriang tu gatal. Abu rasa meriang satu badan lepas digigit nyamuk. Nyamuk banyak eh. Nyamuk badan. Badan. Sekejap, nyamuk apa? Nyamuk apa? Nyamuk. What's going on? Patch pun sama, gatal. Ayat dia adalah keluar dari hutan. Keluar dari hutan terus rasa meriang. Oh, macam meremang. Ayat. Bukan rasa gatal kan? Kadang-kadang macam apa panggil? Miang buluh apa? Miang gatal macam tu. Okeylah. Kalau kita bagi jawapan dia, boleh terima patch punya ayat. Tapi maksud perkataannya adalah demam. Aku nak buat tu sebenarnya tau, demam. Hello, lu siapa? Ayah ada demam setiap hari. Yes, ayah you demam tengok you tengok FPD. Cokot. Allahuakbar, ni apa pula. Tengok gaya aku cakap, ni perbuatan. Cokot. Selalu you orang cakap, kau jangan sampai aku cokot. Bukan tahu. Tunjukkan jawapan anda. Cokot tu adalah tumbuk. Kau jangan sampai aku tumbuk kau. Woi, dia nak tunjuk dia garam dia. Gigit. Aduh, anjing cokot kaki. Sebab aku rasa sebab jadi macam aku cokot kau je tu. Aku nampak gigi dia tu. Mungkin dia gatal. Hey, awak. Hentam. Zaini punya muka rasa macam nak dicokot. Nak kena. Brenda, kalau ai betul. Betul gigit, Zaini punya muka rasa macam nak gigit. Tak tahulah, aku boleh lepuk the beat. JD ni, aku cokot juga sekarang. Takut. Love yourself. Satu markah untuk Amir, gigit! Satu markah untuk Amir, gigit! Dan? Tolong nak dengar ayat Brenda, nak dengar ayat Brenda. Zaidi punya muka rasa macam nak gigit. Kalau tak true, dia tak gigit. Embok. Ini panggilan juga. Tadi kakang adalah abang. Embok siapa? Macam tu. Dalam family juga adik-adik. Family keluarga. Tunjukkan jawapan anda kepada kamera. Kenapa aku seorang lain? Masakan embok paling sedap di dunia. Okey. Embok emak. Okey, nenek.
I sangat sayang embuk punya masakan. Dia ada lukisan. She very creative. She mesti ada lukisan. Itu nenek kat situ yang lukis. Nenek, nenek lapar nak makan Maggi. Semua benda pasal makanan eh. Embuk tu nenek. Macam saya, saya suka lah dulu kan. Saya minta lah embuk. Nak nak duit singgit. Nah, macam tu. Tapi pau lah nenek. Tapi pau lah. Embuk bermaksud emak. Patch betul. Yeay. Embuk. Embuk tu emak. Aku dah, aku dah kecewa dah tau. Tengok aku dah conteng dah. Aku dah hampir kecewa. Isin. Kalau korang aku pernah dengar lah ni. Maksud isin ni ada yang korang jawab tadi yang salah. Isin kata sifat Brenda. Sifat tu like, like something yang ada. Ayah, saya tahu apa tu sifat. Eh, hey, lu ingat Brenda apa? Bapak dia meriang kot. Tengok dia hari-hari. 3, 2, 1. Izzah isin-isin kucing. Macam tadi. Okay. Izzah malu-malu kucing. Saya isin tu saya rasa macam bising. Dia macam isin lah kau ni. Bikin panas saja. Oh, yuk. Wow. Jangan sampai digarang lah Izzah. Aku tarik balik ayat aku ni. Aku tarik balik ayat aku ni. Izzah kalung kawasan jerung merah. Dia. Music. I selalu isin bila tengok Zaidi kat office. Ayo. Apa maksud dia? Shy. Malu. Shy. Shy. Ting ting. Jom. Touch mono, hidup ni tak payah isin sangat. Apa tu? Jangan kedekut sangat. Dalam hidup ni tak payah kedekut sangat. Bersedekahlah. Maksudnya tawa punca sedekut sedap gini. Malu. Oi, malu. Malu. Malu kucing. Budak dia bukanlah perbuatan, dia adalah sifat. Contoh contoh sifat macam ni, contoh sifat. Sifat macam baik, cantik, malu, tu sifatlah. Dia something yang berkenaan dengan anggota kita lah, anggota badan. Tunjukkan jawapan anda. Tada. Oh, gemuk. Comelnya adik budak ni, geram. Gatal. Saya budak. Saya. Tidak malas, tidak malas. Tidak malas dibuat macam tu je. Kau ni budak betul lah. Kau ni gila lah macam tu. Aku serah. Sifat kan? Faham. Sifat gila eh. Izzah? Gemuk ataupun gempal, saya tak sure. Lepas tu saya punya ayat, sinopel ni sangat budak sampai terkeluar perutnya. Ayo. Budak membawa maksud pekak. Aiku. Jauh bonang gemuk eh. Pekak. Saya budak. Mateng. Mateng. Mateng tu matang kot. Mateng. Amir cakap tadi apa? Mateng tu matang kan? Ha. Okay, cuba cuba kau tolak sana, tolak sini. Tarik sikit, relatekan. Matang tu apa dia semua? Faham tak? Matang. Give up away. Matang. Apa yang matang? Tolak kiri, tolak kanan. Itulah jawapan dia. Tunjukkan jawapan anda. Tua! Tua. Macam tu lah nak pergi berusia. Tua. Macam berumur lah. Dah matang. Dah matang dah si Dola ni. Lama tak jumpa. Fuyo. Matang betul mata. Macam tu. Simple lah. Ha? Lain kali saya cakap tu dengar. Fuyo. Matang betul masa. Besar. Besar. Tua. Saya tua. Harap bila saya mateng sangat cantik. Saya punya ayat, kakang lebih mateng dari adik. That's why. Oh, that's why. Jawapan untuk perkataan mateng adalah masak. Masak bukan sifat, okay? Like, dia macam gua sudah masak. Sudah masak dengan dengan perangai lo. Macam tu. Macam buah sudah masak. Oh, buah dah masak. Macam tu. Tapi sekarang ni saya nak check balik.
adakah perkataan tua ataupun dewasa tu boleh kita gunakan juga dalam konteks ini? Boleh. Okey, setelah mengambil tara perkataan mateng tadi membawa perkataan masak, saya terima tua dewasa. Yes, saya sangat masak. Ayat saya sangat pelik, tapi itulah saya rasa macam mateng tu tu. Okey, terima kasih. Besar boleh tak? Besar boleh terima tak? So nak tanya korang, banyak-banyak perkataan tadi, mana perkataan korang macam, ya Allah, tak kena langsung dengan dia punya bahasa Melayu yang jauh sangat? Semua. Tak, Brenda punya favourite yang meriang tu sebab ayah dia hari-hari meriang tengok dia. Macam aku rasa macam bahasa Jawa ni, dia macam pride of Jawa lah. Siapa orang Jawa, dia akan cakap Jawa dengan pride lah maksudnya. So orang lain memang takkan faham. So betul, antara betul. Itu saya rasa macam pride diorang lah. Hai, kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan follow us kat Instagram kat Seismic TV. Dah?